Assalamualaikum teman-teman, apa kabar semuanya? Di video kali ini saya akan mengolah bahan nogosu ya teman-teman. Tidak bisa lihat, sudah saya potong bahannya untuk mencari motif yang lebih indah ya teman-teman. Oke teman-teman, kita ikuti terus video ini, lanjut ke proses penggosokannya. Sementara kita rapikan dulu bagian sekeliling batunya teman-teman. Setelah itu bagian tapak dan di bagian permukaan batu. Nah teman-teman, telah selesai pola halusnya. Kita akan lanjut amplas. Pertama kita gunakan amplas 240 untuk membersihkan goresan-goresan dari batu diamond ya teman-teman. Di amplas 240 ini harus bersih sekali sehingga nanti pas pengamplasan halus tidak ada tertinggal sedikit pun goresan-goresan. Nah teman-teman, telah selesai di amplas 240, kita lanjut ke amplas 600 ya teman-teman ya. Dan setelah itu kita lanjut ke amplas 1000. Ya teman-teman, telah selesai pengamplasan dengan grade 1000. Kita lanjut poles terakhir menggunakan bambu. Oke teman-teman, telah selesai menggunakan bambu. Sekarang kita akan carikan ring yang cocok untuk ini. Oke teman-teman, inilah hasilnya setelah kita pasang ring. Kinclong sekali teman, hasilnya benar-benar joss. Oke teman-teman, bagi teman yang berminat boleh info nomor WA saya yang saya tulis di deskripsi dan pada video. Baiklah, sekian dulu review gosok dari saya kali ini. Dan sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.